hadiah yang saya banggakan. Hari ini dilaksanakan press conference atas kinerja kantor imigrasi Pangkat Khusus Jakarta Barat yang telah berhasil mengungkap adanya pelanggaran keimigrasian, yaitu penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan bagi warga negara asing berada di wilayah Indonesia, di mana penyalahgunaan izin tinggal dimaksud yaitu digunakan untuk melakukan atau melaksanakan praktek prostitusi online. Disampaikan kepada masyarakat bahwa pada tanggal 8 Juli, hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024, petugas kantor imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Barat melalui upaya intelijen mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi Jakarta Barat. Atas laporan masyarakat tersebut, tim intelijen kantor imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Barat melakukan pendalaman, melakukan operasi melalui operasi intelijen di lapangan, dan dapatlah dipastikan, disimpulkan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang benar dengan bisa dibuktikan di lapangan. Tim mendapatkan keberadaan warga negara asing sebagaimana laporan masyarakat tersebut, dan tim mengamankan adanya 5 orang wanita warga negara asing di sebuah hotel di wilayah hukum atau wilayah kerja kantor imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Barat. Saat dilakukan pengamanan dan juga pengamanan terhadap oknum-oknum warga negara asing dimaksud, juga didapati barang-barang yang bisa dijadikan barang-barang bukti. Adapun 5 orang wanita warga negara asing dimaksud terdiri dari 4 orang warga negara Vietnam dan 1 orang warga negara Tiongkok. Bersama 5 orang tersebut juga didapati barang bukti berupa 5 buah paspor kebangsaan Vietnam dan 1 buah paspor kebangsaan Tiongkok. Selanjutnya juga didapati 16 alat kontrasepsi, 1 buah pelumas, dan juga didapati uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Dan juga alat komunikasi berupa handphone, telepon genggam milik dari 1 orang laki-laki berinisial PDN yang setelah dilakukan pengecekan pendalaman di dalamnya didapati riwayat percakapan elektronik yang bisa menjadi bukti awal
berindikasi telah melakukan praktek prostitusi online. Pada saat ini